Saya enggan jawab pertanyaan itu. Itu reaksi pelakon putih sarahnya yang memilih untuk mengunci mulut sama ada dirinya masih menyimpan rasa sayang terhadap suaminya yang juga pengarah Shamsul Yusof. Putri Sarah berkata, kemarin Shamsul ada menghubungi dan mengajaknya berbincang mengenai tuntutan cerai yang difailkan di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Putri Sarah tidak dapat berkongsi butiran terperinci mengenai mesej yang dihantar anak penerbit Datuk Yusof Haslam itu. Shamsul ada hantar mesej menerusi aplikasi WhatsApp untuk ajak berjumpa dan berbincang, tetapi saya tidak jawab. Tunggulah mungkin selepas ni, selepas ke mahkamah, Shamsul beri kata-kata terakhir. Tetapi saya tak boleh kongsi butirannya, katanya. Menurut Puteri Sarah, selepas proses memfailkan perceraian terhadap Shamsul, dia mahu menjalani kehidupan pribadi dengan lebih tenang dan lebih fokus kepada ibadah. Saya tidak kisah jika kes ini berlarutan, namun apa yang lega. Yang penting saya lega kerana sudah memfailkan tuntutan perceraian. Ini adalah langkah pertama. Segala-galanya sudah terjawab. Saya mahu pulang dari umrah dan memulakan kehidupan baru bersama anak-anak, katanya. Puteri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan cendera cahaya mata Syekhul Islam dan Sumayyah. Bangun pagi, gosok gigi, ayun-ayunkan. Alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.